Para penonton yang dimuliakan, yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada sifat penyakit maupun perangai yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah yang sangat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kalau ada sifat maupun perangai ini pada umat kesayangan baginda, iaitu sifat dengki. Dengki ini suatu perangai yang akan merosakkan manusia. Malah dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan supaya kita beringat tentang bab dengki ini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd ila akhiril ayat. Dan jangan kamu terlalu mengharapkan ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain ila akhiril ayat. Ini ayat mengajar kita supaya dalam hidup kita ini jangan terlalu mengharapkan suatu keadaan di mana kalau orang lain dapat nikmat, kita sepatutnya tumpang gembira, tumpang bahagia. Bukannya kita benci, menyampah, meluat dengan nikmat yang ada pada orang lain. Sebab dengki ini atau juga dalam bahasa Arab disebut sebagai hasad, dia adalah satu sifat di mana dia mengharapkan lenyapnya nikmat yang ada pada orang lain. Sama ada nikmat itu berupa harta, rupa, pangkat, jawatan, kuasa, pengaruh, segala bentuk nikmat yang ada pada orang lain. Kalau dia ada sifat dengki, dia harap orang tu hilang nikmat tu. Dia tak suka, malah dia benci. Inilah juga yang diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Sebahagiannya Nabi menyebutkan, fa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, sesungguhnya hasad maupun dengki itu dia akan makan segala kebaikan. Segala bentuk hasanat yang kita buat, kebaikan yang kita buat, sumbangan, sedekah, tolong orang, malah ibadah-ibadah kita boleh hancur, lumat, rosak, umpama api yang memakan kayu-kayu kering. Tuan-tuan kalau tengok, kalau macam kita bakar sampah kan, api, dia makan daun kering, dia makan kayu-kayu yang kering tu, marak sekejap saja, luput, apa ni, hancur dan akhirnya jadi debu. Begitulah orang yang ada dalam jiwa dia sifat dengki, merosakkan, menjahanamkan seluruh amal kebaikan dia. Mungkin orang tertanya-tanya, apa punca ada manusia yang bersifat dengki? Antara lain, punca yang menyebabkan seseorang tu boleh jadi dengki, pertama sekali, dia gagal melihat hikmah dan nikmat Allah. Dia gagal melihat hikmah, nikmat yang Allah berikan di sebalik kurnian Allah ini. Manusia kalau berjaya melihat akan hikmah kurnian Allah, dia tak mudah dengki pada orang. Dia akan sentiasa meletakkan walaupun tapi, walaupun tapi. Walaupun aku hidup serba kekurangan, tapi Allah kurniakan aku anak yang baik-baik. Walaupun aku dikurniakan rezeki yang sederhana, tapi aku dikurniakan lapang, tenang, nyenyaknya tidur. Nampak tak? Itu orang yang berjaya melihat hikmah, nikmat dalam kehidupan. Tapi kalau orang dengki, dia tak nampak benda tu semua. Dia nampak yang kurang, dia nampak lebih pada orang. Itu yang pertama. Yang keduanya, punca orang dengki ialah dia ni jenis benci pada persaudaraan. Padahal kita orang Islam ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman ini bersaudara. Brotherhood. You know brotherhood? Kita orang beriman ni dia mesti ada sifat bersaudara. Kalau orang lain kena sesuatu musibah, kita sini terasa. Cubik paha kanan, paha kiri terasa. Macam lebih kurang macam tu. Dia akan terasa. Kalau badan kita demam, yang hidung, yang mata, yang tangan, yang kaki, tak boleh tidur malam. Sebab tumpang rasa sedih. Itu sifat orang beriman. Yang ketiga, punca orang jadi dengki ini ialah kerana terlalu menebal impian terhadap keduniaan. Terlalu nakkan keduniaan sangat. Ingat, teman-teman semua, kita bukan tak boleh mengimpikan keduniaan. Tetapi kalau melampau-lampau sangat, dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Man kanati dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi,
atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, siapa-siapa yang terlalu menginginkan akan keduniaan, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan dia dan Allah akan jadikan kefakiran, serba tak cukup di depan mata dia. Jadi, ayuh teman-teman para penonton, jadilah kita orang yang sentiasa qanaah, merasa cukup apa yang ada. Kalau apa nikmat yang ada pada sahabat kita, tumpang gembira, ucapkan tahniah, syukur dengan nikmat yang ada pada dia. Mana tahu hari ini mungkin hari dia, esok maupun lusa kita pula yang akan dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.